lesung pipit, bibir merah, gigi di tengah, rambut kerinting, sangat cerah, mata biru, sangat lucu, kesayangan cikgu, ada kakakmu. Ya, ya, ya. Pipi gebu, lesung pipit, bibir merah, gigi di tengah, rambut kerinting, sangat cerah, mata biru, sangat lucu, kesayangan cikgu, ada kakakmu. Ya, ya, ya. Pipi gebu, lesung pipit, bibir merah, gigi di tengah, rambut kerinting, sangat cerah, mata biru, sangat lucu, kesayangan cikgu, ada kakakmu. Ya, ya, ya. Pipi gebu, lesung pipit, bibir merah, gigi di tengah, rambut kerinting, sangat cerah, mata biru, sangat lucu, kesayangan cikgu, ada kakakmu. Ya, ya, ya. Hai kanak-kanak, mari lihat laba-laba kecil. Laba-laba kecil panjat corong air. Turun hujan, bawanya keluar. Terbit matahari, keringkan air hujan. Dan laba-laba kecil panjat sekali lagi. Laba-laba kecil sangat seronok. Laba-laba kecil panjat corong air. Turun hujan, bawanya keluar. Terbit matahari, keringkan air hujan. Laba-laba kecil panjat sekali lagi. Saya suka laba-laba kecil. Laba-laba kecil panjat corong air. Turun hujan, bawanya keluar. Terbit matahari, keringkan air hujan. Dan laba-laba kecil panjat sekali lagi. Laba-laba kecil panjat corong air. Turun hujan, bawanya keluar. Terbit matahari, keringkan air hujan. Laba-laba kecil panjat sekali lagi. Seronok dengan laba-laba kecil? Jumpa lagi. Hello kanak-kanak, pernah jumpa keluarga Bob si kereta api? Lihat jari pertama kamu, itu bapa kereta api. Bapa kereta api, di mana kamu? Di sini, apa kabar kamu? Ini jari kedua, ibu kereta api. Ibu kereta api, di mana kamu? Di sini, apa kabar kamu? Ini jari ketiga, abang kereta api. Abang kereta api, di mana kamu? Di sini, apa kabar kamu? Jari keempat adalah kakak kereta api.
kakak kereta api, di mana kamu? Di sini, apa kabar kamu? Dan jari terakhir adalah adik kereta api. Adik kereta api, di mana kamu? Di sini, apa kabar kamu? Seronok kan? Mari cuba lagi. Bapa kereta api, di mana kamu? Di sini, apa kabar kamu? Ini jari kedua, ibu kereta api. Ibu kereta api, di mana kamu? Di sini, apa kabar kamu? Ini jari ketiga, abang kereta api. Abang kereta api, di mana kamu? Di sini, apa kabar kamu? Jari keempat adalah kakak kereta api. Kakak kereta api, di mana kamu? Di sini, apa kabar kamu? Dan jari terakhir adalah adik kereta api. Adik kereta api, di mana kamu? Di sini, apa kabar kamu? Bagus sekali. Jumpa lagi. Hai kanak-kanak, mari berjumpa dengan lima monyet kecil dengan Bopsi kereta api. Lima monyet kecil lompat atas katil. Satu terjatuh lebam di kepala. Ibu panggil doktor dan doktor berkata, jangan lompat di atas katil. Empat monyet kecil lompat atas katil. Satu terjatuh lebam di kepala. Ibu panggil doktor dan doktor berkata, jangan lompat di atas katil. Tiga monyet kecil lompat atas katil. Satu terjatuh lebam di kepala. Ibu panggil doktor dan doktor berkata, jangan lompat di atas katil. Dua monyet kecil lompat atas katil. Satu terjatuh lebam di kepala. Ibu panggil doktor dan doktor berkata, jangan lompat di atas katil. Monyet kecil lompat atas katil. Satu terjatuh lebam di kepala. Ibu panggil doktor dan doktor berkata, biar mereka tidur sahaja. Seronok kan? Jumpa lagi. Hai kanak-kanak, tahukah anda apa yang terjadi pada Humpty Dumpty? Duduk di tembok, Humpty Dumpty terjatuh. Semua kuda raja dan askar raja tidak dapat pulihkan Humpty semula. Humpty Dumpty duduk di tembok, Humpty Dumpty terjatuh. Semua kuda raja dan askar raja tidak dapat pulihkan Humpty semula. Semua kuda raja dan askar raja tidak dapat pulihkan Humpty semula. Humpty Dumpty duduk di tembok, Humpty Dumpty terjatuh.
kuda raja dan askar raja tidak dapat pulihkan Humpty semula. Kesian Humpty Dumpty, biar cepat sembuh. Hai kanak-kanak, nak bertemu dengan Cik Polly dan Dolly-nya bersama Bob si kereta api? Cik Molly ada Dolly yang sakit, kit-kit. Dia telefon doktor, mari sini, ni-ni. Doktor datang dengan topi dan bag, dan dia ketuk pintu dengan rat-tat-tat. Dia lihat Dolly dan dia geleng kepala. Dia kata Cik Polly harus tidur segera. Dia tulis di kertas untuk pil, pil, pil. Saya datang esok pagi bawa pil, pil, pil. Cik Polly beri Dolly kasih dan sayang, selimutkan dia dan tutup lampunya. Doktor datang di pagi hari dan tersenyum. Saya lihat Dolly kamu dah sangat sihat. Saya lihat Dolly kamu dah sangat sihat. Bagus kan? Cik Polly sayang Dolly-nya.